Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل إمام القرطبي salah seorang ulama terkemuka ahli tafsir dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kitab tafsir yang sangat besar yang dikenal pula dengan tafsir Al-Qurtubi, mengutip perkataan Al-Imamul Mujtahid الإمام الجليل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى seorang imam mujtahid. Imam Malik ibn Anas ini seorang mujtahid, adalah seorang yang telah mencapai derajat di mana ia memiliki kemampuan untuk istinbatul ahkam syar'iyyah min adillatiha tafsiliyah, untuk mengintisarikan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syara' dalam perkara-perkara yang tidak ada penyebutan hukumnya secara sharih, baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Jadi seorang imam mujtahid itu yaitu orang yang tinggi dalam keilmuannya sehingga dia memiliki otoritas. Nah, itu otoritas itu apa? Memiliki kemampuan, kekuasaan, kewenangan untuk bisa mengambil intisari hukum-hukum dalam ajaran syariat ini dalam perkara-perkara yang tidak ada nasnya secara jelas disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi. Ada banyak imam mujtahid, salah satunya adalah beliau ini, yaitu Al-Imam Malik ibn Anas, yang kemudian hasil ijtihadnya disebut dengan mazhab Maliki, disebut dengan mazhab Maliki. Beliau ini, Imam Malik, adalah salah seorang dari imam atau guru Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jadi gurunya Imam Malik ini. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Qurtubi atau Al-Jami' li Ahkam Al-Quran mengutip perkataan Imam Malik ibn Anas bahwa Imam Malik berkata, "La ba'sa bi ta'liqil kutubil lati fiha asma'ullah 'azza wa jalla
ala a'naqil mardu ala wajhit tabarruki biha, mengatakan la ba'sa, tidak mengapa. Kata Imam Malik, la ba'sa, tidak mengapa, bi ta'liqil kutubi, dengan mengalungkan atau menggantungkan tulisan-tulisan atau kitab-kitab atau kertas-kertas yang berisi tulisan, allati fiha asma'ullahi, yang di dalamnya terdapat nama-nama Allah Azza wa Jalla, ala a'naqil mardu, atas leher orang-orang yang sakit, ala wajhit tabarruki biha, di atas tujuan untuk tabarruk dengannya. Kertas tulisin nama-nama Allah atau ayat-ayat Al-Quran atau bacaan di dalamnya zikir-zikir, tasbih, tahmid dan lain sebagainya, kemudian digantungkan di leher orang yang sakit untuk tujuan tabarruk dengannya, mencari kesembuhan. Boleh. Itu yang mengatakan siapa? Imam Malik ibn Anas. Mengapa beliau Imam Malik menyebutkan orang yang sakit? Lalu bagaimana dengan orang yang sehat? Nah, kalau orang yang sakit boleh, maka yang tidak sakit pun boleh. Apa bedanya? Penyebutan sakit atau orang sakit oleh beliau dalam hal ini karena kebutuhan dia terhadapnya lebih besar daripada yang sehat, untuk mencari sebab-sebab kesembuhan. Dan salah satunya adalah tabarruk, tabarruk dengan nama-nama Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan tasbih, tahmid dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau imam mujtahid sekelas Imam Malik mengatakan boleh memakai hiriz namanya, memakai kalung yang berisi ayat-ayat Al-Quran pada orang yang sakit, itu artinya juga boleh pada orang yang sehat. Nah, kalau sekelas Imam Malik sudah mengatakan ini perkara boleh, maka tidak layak bagi kita yang bukan ulama, apalagi dikata mujtahid. Ulama aja belum. Iya. Oleh karena tidak setiap ulama itu mesti mujtahid. Wah, sedikit mujtahid itu. Kita bukan ulama, apalagi disebut mujtahid, jauh. Baca Quran pada belepotan, bahasa Arab enggak bisa. Apalagi berbicara madlulatul alfaz, wah ribet lagi. Madlulatul alfaz itu kandungan lafaz-lafaz, oleh karena lafaz-lafaz dalam bahasa Arab itu sangat luas, tidak hanya terpaku kepada redaksi atau harfiahnya suatu lafaz. Dari segi maknanya ada majaz, ada metafor, wah, dan luas sebagainya. Makanya ada namanya balaghah. Di dalamnya dibahas tentang ilmul bayan, ilmul badi', ilmul ma'ani, wah luas. Iya, belajar aja kakak pernah. Nah, di zaman sekarang ini ada sekelompok orang yang seakan-akan mereka memposisikan dirinya sebagai imam mujtahid, sehingga permasalahan semacam ini oleh mereka kadang dihukumi seenaknya. Kata mereka, memakai kalung gantungkan di leher, musyrik, katanya begitu.
itu adalah hukum yang sembarangan. Emang siapa dia bikin hukum sembarangan aja? Apa dia merasa dirinya imam mujtahid? Nah, Imam Malik Ibn Anas menyatakan hukumnya boleh memakai hiriz, tujuan tabarruk, penyebutan oleh beliau terhadap orang yang sakit karena yang sakit itu lebih banyak membutuhkan kepada sebab-sebab untuk mencari kesembuhan. Yang sehat pun boleh. Kalau yang pada orang sakit bukan syirik, demikian pula terhadap orang yang sehat bukan syirik. Bahasa kitanya ini bahasa kita jimat. Boleh enggak pakai jimat? Boleh. Emang apa? Iya. Wafak termasuk di dalamnya dengan ketentuan-ketentuan dan syarat yang berlaku. Iya, ada ketentuan-ketentuannya. Enggak apa-apa pakai jimat. Sekarang aja lagi rame penyebutan kata ruqyah. Kalau orang tua kita dulu nyebutnya apa? Jampe. Nah, iya, jampe. Kalau disebut jampe, ya kadang-kadang orang konotasinya, wah, ini bacanya kagak benar ini. Nah, padahal diri juga. Kadang-kadang sebagian orang karena sifat takwa yang ada pada dirinya, kesalehannya, ketika dia menjampe orang, dipegang orang yang dijampe itu, terus dia bilang apa? Setan alas, setan alas, setan alas, kabur lu, kabur lu, kabur, sembuh deh. Kita bacanya kok begitu? Bacanya begitu. Lu mah kagak paham. Sementara ada sebagian orang baca Fatihah, baca ayat kursi. Itu jin kagak kabur-kabur. Ada sebagian orang yang karena kekuatan sir yang ada pada dirinya atau rahasia yang ada pada dirinya, begitu dia menjampe seseorang, bahkan tidak dengan dijampe, tapi digebuk doang dia. Digebuk doang, apa pakai sorban, apa pakai tasbih, apa pakai sejadah. Orang yang kemasukan kabur jinnya. Nah, jadi syirik itu terjadi kapan? Ketika seorang meyakini bahwa ada suatu sebab atau akibat yang bukan dari ciptaan Allah. Itulah syirik. Kalau ada orang berkeyakinan ada satu akibat atau suatu sebab yang terjadi bukan dengan kehendak Allah, diyakini olehnya demikian, atau diyakini olehnya bahwa itu terjadi bukan dengan ciptaan Allah, atau meyakini bahwa ada sesuatu yang lain kepada selain Allah, an-nafi' ad-dur, an-nafi' yang memberikan manfaat secara hakikat, diyakini yang bukan dari Allah, atau membahayakan secara hakikat, artinya bukan dari Allah. Meyakini ada yang manfaat atau bahaya bukan dari Allah, tapi hakikatnya dari manusia itu sendiri, ini yang disebut musyrik.
Adapun selama tetap diyakini pada hakikatnya, segala manfaat, segala bahaya adalah dari Allah. Segala sebab, segala akibat adalah hakikatnya ciptaan Allah dengan kehendak Allah. Ini orang sebut mukmin, ahli tauhid. Lalu bagaimana minta tolong kepada makhluk Allah? Minta tolong kepada sama manusia atau makhluk Allah yang lain boleh hukumnya. Boleh hukumnya selama itu tadi tetap diyakini bahwa hakikat yang berikan manfaat dan bahaya adalah Allah. Kita minta tolong kepada sama manusia boleh tidak? Boleh. Boleh, enggak apa-apa. Demikian pula kita minta tolong kepada para wali Allah. Boleh. Bahkan para wali Allah, orang-orang saleh, jauh lebih besar pertolongan mereka jika hendak mereka menolong dibanding dengan orang-orang yang biasa saja. Rasulullah setelah wafatnya memberikan manfaat sebagaimana di masa hidupnya memberikan manfaat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Bukan berarti setelah wafatnya Rasulullah maka kemudian habis manfaatnya, tidak. Demikian pula dengan nabi yang lainnya, demikian pula dengan para wali Allah dan orang-orang saleh. Kembali lagi, jadi buat hiriz semacam jimat lalu digantungkan pada leher anak-anak kecil, bahkan orang dewasa sekalipun memakainya, hukumnya boleh dengan catatan bahwa pada hiriz tersebut tercatat ayat-ayat Al-Quran, nama-nama yang diagungkan. Jangan tulang ikan cucut. Tulang ikan digantungin. Gunting. Nah itu jangan. Tidak bersesuaian dengan ajaran syariat, walaupun itu belum tentu syirik. Walaupun itu belum tentu syirik. Dia mencari sebab. Ini orang sedang mencari sebab. Selama ini orang tidak meyakini itu gunting kuku ditempelin untuk, kata dia, kalau dia selama tetap meyakini bahwa itu sebagai sebab, hakikat yang memberikan manfaat dan bahaya adalah Allah. Ini orang nyari sebab doang. Ini orang tidak dihukumi musyrik. Tapi jangan dikerjakan begitu. Haram, karena tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Yang ada tuntunannya adalah kertas berisi ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama yang diagungkan. Kan ya, nempelin apa itu? Gunting kuku, apa lagi? Peruntukannya, ya peruntukannya untuk apa nih? Kalau itu senjata tajam terus dituliskan ayat Al-Quran, nama-nama Allah di dalamnya, peruntukannya untuk apa? Kalau untuk dipakai, apalagi kena darah, kagak boleh, haram. Karena darah itu najis. Nah sekarang, kalau peruntukannya untuk apa? Ditulis di senjata tajam itu. Ya, berarti kan gak dipakai. Gak dipakai. Ya, kalau gak dipakai untuk apa? Lebih baik tulis di atas kertas. Ya golok biar ada manfaatnya dipakai. Kan dipakai. Itu golok. Buat apaan kalau enggak dipakai? Ya nulis mah di hiris aja. Dari kertas, tapi itu tadi ayat-ayat Al-Qur'an.
Jangan sampai digolok, dituliskan, lalu kemudian bakal motong kerbau, mau kena najis. Nah, gak boleh itu. Allah alam besok kita tulis baca hadis. Ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal-qawli wal-'amal.